Pas lagi asik pesta bersama pacarnya, Putri Duyung Lula malah jadi sedih nih karena melihat pacarnya ngegodain Putri Duyung lain. Si Lula pun putusin buat pergi ninggalin pacarnya dan melamun sedih di pinggir pantai, guys. Gak nyangkanya Wednesday yang lagi jalan-jalan kaget banget melihat ada sosok Putri Duyung. Awalnya si Putri Duyung Lula itu takut banget mengetahui ada manusia yang melihat keberadaannya. Tapi setelah melihat jari-jari Wednesday yang ramah banget, si Lula jadi tertarik dan gak takut lagi nih sama si Wednesday. Bahkan si Lola memberikan pil ajaib yang bisa membuat Wednesday berubah jadi Putri Duyung. Setelah memakan permen ajaibnya dan berubah jadi Putri Duyung, Wednesday pun diajak main ke tempat tinggalnya si Putri Duyung Lola. Pas di sana dia ketemu sama Putri Duyung yang jahat nih, yang suka ngegodain pacarnya dulu. Melihat sikapnya yang kurang ajar, Wednesday pun memberikan ulti ke si Putri Duyung jahat. Kalian suka gak sama Putri Duyung? Like dan komen ya.